Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan infrastruktur tahap 4 akan melengkapi beberapa fasilitas yang telah dibangun sebelumnya. Total ada 10 proyek strategis nasional yang akan dimulai pada awal tahun 2024, meliputi pembangunan Balai Kota Otorita IKN, kemudian Memorial Park dan Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor LPPR RI dan Masjid Negara. Bagus. Ada tambahan-tambahan yang belum ada, saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Dan saya optimis insya Allah di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara.